apa namanya perkembangan diri dalam itu itulah namanya. Kalau bisa selesai hari ini, selesai. Yang kita undang itu, karena ini memang baru tahap pertama, kami ambil beberapa kecamatan yang dekat-dekat ya. Kemudian yang usahanya memang apa namanya kontinu. Jadi itu yang kita panggil. Kemudian untuk karena barang ini nanti kan berkelanjutan, kita berharap jangan sampai hanya sampai di sini ya, tetapi untuk kedepannya itu juga harus kita laksanakan juga. Untuk perizinannya memang ya kita kan berharap semua pelaku usaha mikro ini, walaupun mikro tetapi mereka harus punya izin, karena izin ini kan untuk legalitas kegiatan mereka. Kalau izinnya ada, kita berusaha juga enak. Kemudian ya mungkin salah satu persyaratan untuk mengajukan kurken mungkin bagi pelaku UMKM yang sudah punya izin. Jadi memang untuk izinnya ini kita bantu, karena ya selama ini kan kita serahkan ke kecamatan kemarin. Kemudian dengan adanya regulasi-regulasi ini kemungkinan tahun depan itu mulai ke PSP. Jadi untuk mendaftar ini kan banyak pelaku yang mungkin kurang paham. Jadi karena mereka banyak paham, oleh karena itu memang kita bantu. Karena itu gratis, kita bantu secara cuma-cuma. Berarti kalau untuk kegiatan packing hari ini itu ada kaitannya dengan brand ya Pak ya? Iya, hanya packaging, kemudian masalah brandnya juga. Karena biar bagaimanapun masalah brandnya kan penting juga. Seperti Semabi itu kan udah mulai dengan cap duriannya. Tapi katanya katanya ditolak dari pusat. Pusat seperti apa? Mula motong dari Semabi gitu. Mula motong Semabi. Semabi itu enggak boleh dipakai, harus pakai yang lain gitu, Pak. Itu gimana, Pak? Dengar juga kalau seperti itu. Saya langsung mau gitu. Tolong dipen. Tidak ada sesuatu yang di mulut saya mendeteksi keraguan tentang enaknya AMS. Cuma orang AMS tidak ada di sini. Tapi saya berharap nanti yang desa-desanya, yang ada bumdes-bumdesnya, bikin seperti ini. Bisa? Bisa. Sangat. Karena sangat murah.